mereka kan sebelumnya sudah berkumpul di sekitar gelora ini ya, karena pelaksanaan kan dan melakukan himbauan agar mereka tidak berkerumun segala macam. Kemudian mereka mau bergerak, namun ternyata mereka putar lagi balik lagi ke Malahan, sehingga ini yang dikhawatirkan oleh kita petugas nanti ada gesekan dengan kelompok lain. Jadi karena mereka berasal dari berbagai daerah, maka tindakan dari kita jadi membubarkan agak sedikit maksa ya, sehingga kita arahkan mereka ke luar kota agar kerombolan ataupun kumpulan masa yang tadi yang PSHT tadi bisa segera kembali ke rumah masing-masing. Dan kita juga temukan tadi ada yang roda 4 dicurigai mereka sebagai istilahnya yang penggerak atau yang istilahnya itu yang mengarahkan, sehingga kita agak sedikit keras yang bersangkutan kita cek identitas dan sebagainya. Intinya kita jaga agar Solo ini tetap aman dan kondusif, jangan sampai disusupi oleh orang-orang luar yang berupaya untuk mengganggu Kamtibmas di Kota Solo. Berapa orang yang diamankan dan? Tadi ya paling 5 atau 6 orang lah, saya hitung. Dan tadi sempat terdengar suara letusan, itu letusan apa dan? Itu yang jelas tembakan peringatan. Jadi dalam menghadapi situasi yang kontingensi istilahnya itu kan kita ada tahapan-tahapan. Jadi ya intinya kita memberikan terapi kepada masa agar mereka membubarkan diri ya. Kalau nggak gitu nanti mereka tetap ngumpul, takutnya ada gesekan dengan kelompok lain. Tapi masa dari mana saja, Dan? Informasi dari Wonogiri, kemudian dari Jogja, dan dari luar daerah ya. Ini ada juga dari Madiun, kalau salah. Madiun, Sragen. Ribuan lah tadi masa itu. Ribuan, Dan? Sekitar ribuan. Ada ribuan ya, Dan? Sekitar ribuan. Dan kalau di dalam ada audiensi apa, Dan? Audiensi yang jelas tadi diarahkan oleh Polwan sebagai tim negosiator untuk mereka bisa istilahnya mentaati arahan dari Polresta, dan mereka jangan berkumpul di Manahan. Dan tadi berarti mereka diamankan atau gimana nanti dari yang tadi? Ya, kita amankan sementara karena kan belum tentu dia sebagai pelaku pidana. Berarti tadi cuma diamankan sementara gitu aja ya, dimintai keterangan gitu ya, Dan? Dan mohon izin untuk sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!